Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya kembali mereview laptop second atau laptop bekas. Jadi di depan saya ada beberapa unit laptop merek Dell, dan ini tipenya juga berbeda-beda ya. Ini semua prosesornya Core i5. Ada dimulai dari ini generasi kedua, kemudian ketiga, dan juga ini belum saya cek, kemarin baru datang dikirim. Saya beli ya teman-teman, dari teman juga, ini dari Batam. Kemudian juga dilengkapi dengan charger ya. Laptop Dell ini juga ya buatan dari Amerika ini. Kemudian laptop ini karena sudah keluaran lama semua ya teman-teman, tentu model dan juga bentuknya ketinggalan dibandingkan laptop yang ada sekarang. Kalau laptop sekarang rata-rata slim semuanya, tapi untuk pemakaian, biasanya pemakaian ini laptop dari luar nih teman-teman ya, saya beli di Batam, itu pemakaiannya masih bagus kondisinya, sudah dicek semua ya, sekitar 80% lah, dan rata-rata baterainya ini sudah diganti semua ya yang baru. Nah, tentunya juga kalau sudah diganti ini ori ya, karena diganti yang ori masih tahan 2 jam ke atas lah, 3-4 jam ini dia. Kemudian juga chargernya lumayan besar ya teman-teman, di sini kita lihat di sini indikatornya. Saya selalu membeli laptop merek Dell karena berdasarkan juga pengalaman ya, lumayan juga, lumayan badal, lumayan tahan. Jadi walaupun second, untuk tahun 2021 ini masih bagus. Harganya bervariasi teman-teman, mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan, tergantung dari fisik atau kondisi laptopnya sendiri. Mungkin ada yang ingin bertanya nanti, tapi saya menjual khusus untuk ke user teman-teman, jual lokal, ada kebanyakan banyak kawan dan mahasiswa saya yang beli. Kalau nanti yang berminat ya bolehlah chat ya di kolom deskripsi, saya cantumkan nomor HP saya. Kalau untuk penjualan saya tidak jual di marketplace, saya hanya jual di media sosial Facebook, ada Samula Global Indo, itu pun lokal, saya sarankan untuk datang ke toko ya. Nih, ada Global Indo, kebetulan ada, saya ada lembaga kursus juga teman-teman ya, jadi sambil saya jual ini. Mungkin teman-teman bertanya, ini selalu mereview laptop-laptop second ini sebagai side job. Jadi kalau ada yang ingin nanti beli, tentunya harganya memang ya sedikit apa ya, mahal karena kualitasnya juga bagus. Tapi dibanding dengan harga yang baru, kalau sekarang Core i5 ini harganya kan ya sekitar 13-14 jutaan. Nah, tapi ini masih bagus teman-teman. Kalau lokal saya masih ya, pengalaman selama ini bertahun-tahun menjual ya, tidak ada masalah, ini masih bisa digunakan, masih tahan ya 2-3 tahun, tergantung juga untuk pemakaiannya. Saya mau ingin melihat nih, ini merek Dell Postro nih teman-teman ya, ini Dell Postro F5 yang belum saya cek. Ini TV-nya 2420. Ya, kalau yang lain ini sudah saya review semua, 330, kemudian ini 620, ini sudah juga L3. Ada di video saya, jika ingin melihat silakan. Tapi ini ya, ini pengalaman dari saya teman-teman ya untuk reviewnya, karena sudah banyak juga yang direview oleh teman kita yang lainnya. Ini merek Dell ya, Postro 2440. Siapa tahu nanti berminat ingin membeli di marketplace juga teman-teman, masih banyak tuh di Shopee ya, di Lazada maupun juga di Bukalapak khususnya, banyak juga. Nah, yang satu ini Dell Postro, jadi kalau kita lihat memang ukurannya 14 inch, kemudian termasuk tebal ya teman-teman, ini sekitar 1 inch nih. Belum saya lihat spesifikasinya, kelengkapannya ya sama dengan yang lainnya ya, ini untuk kipas pembuangan udaranya,
ada Ethernet port, VGA, HDMI, kemudian ada USB port di sini. Sebelah kiri satu. Kemudian sebelah kanan juga ini ada dua. Ada DVD, ada jack audio ya. Jadi kalau ingin membeli laptop second ya dilihat juga dulu kondisinya teman-teman ya, dan jelasnya masih bagus. Ini masih kokoh engselnya, bisa juga dicek nanti. Masih kokoh. Ini ukurannya 14 inch. Dilengkapi dengan webcam, kamera. Kemudian untuk tombol keyboardnya ini juga termasuk ini nyaman ya. Sebelah atas di sini ada untuk speaker nih, speaker aktifnya. Coba saya coba nyalakan. Ada baterainya masih. Kemudian untuk OS-nya ini sudah terinstall Windows 10. Kalau aksesnya ingin lebih cepat lagi bisa ya untuk Windows 7, mau lebih ringan. Ini RAM-nya DDR3 bisa di-upgrade ya teman-teman. Ini terpasang biasanya Core i5 ini 4GB bisa menjadi 8. Mau juga harddisk-nya ini harddisk biasa. Jadi properties. Kemudian layarnya ini masih jernih ya teman-teman, bagus. Nah perhatikan nanti kalau membeli pastikan tidak ada drop-nya, white spot-nya, apalagi bergaris teman-teman. Kalau ini lampu nih teman-teman, ini ada di video saya ini ada bola lampu di atas ya dalam ruangan ya, itu bukan dot atau white spot, ini termasuk bagus, ini dicek juga. Jadi sekaligus saya mengedukasi lah cara pembelian laptop second ini supaya nanti lebih apa tidak salah beli. Ini Intel Core i5 berarti ini generasi ketiga nih teman, termasuk tinggi 260 GHz, RAM terpasang 4GB. Kemudian coba kita lihat untuk VGA-nya sendiri. Ini biasanya Intel HD ya. Intel HD 4000 ya atau 4000. Kemudian untuk resolusinya ini teman-teman 1366x768. Laptop second ini tergantung kondisinya dan juga di pemakaiannya, yang jelasnya harganya terjangkau 3 kali lipat dari harga yang baru. Nah ini dia grafiknya 4000. Itu bisa apa aja mungkin teman-teman bertanya, yang jelasnya ini sudah standar teman-teman ya, kantor untuk pelayan kuliahan. Untuk desain grafis juga sudah bisa Photoshop, cuman kalau untuk jurusan teknik ya saya sarankan mungkin cari yang VGA-nya yang lebih tinggi ya, Nvidia, kemudian AMD, jadi jernih nanti hasilnya. Tapi kalau untuk program aplikasi yang standar ini sudah bagus teman-teman, Core i5 ini sudah cukup recommended banget nih, masih bagus berfungsi untuk 2021. Oke. Kalau untuk suara juga bagus ya, ini dilengkapi dengan WiFi, ada juga Bluetooth-nya. Untuk game-game ringan juga tentunya sudah bisa juga loading. Ini juga speakernya bagus. Ini untuk baterai, ini baterainya bukan baterai tanam ini teman-teman, baterai luar. Jadi mudah untuk diganti ataupun dicopot. Saya tutup. Aksesnya lumayan cepat nih teman-teman, walaupun masih biasa ya, bukan SSD SATA, saya lumayan cepat. Oke, ini ya nah. Jadi di bawah sini ya ada juga kipasnya, perhatikan juga untuk menggunakan laptop ini pastikan jangan tertutup di sini di atas kasur, jangan. Nah ini juga baterainya, tinggal digeser ini ya,
mudah sekali dicoba. Cara ini mengganti baterai. Ini adalah baterai luar. Ya. Oke. Ini yang lainnya sudah saya review semuanya. Bisa dilihat di video lainnya. Cuman ini warna asli covernya bukan ini teman, ini sudah dikasih stiker ya supaya cantik lagi, mungkin ada yang lecet ini, tapi ini sudah tidak apa-apa. Oke, demikian teman-teman review laptop merek Dell ini sebagai apa koleksi video. Siapa tahu juga ada yang berminat, tanya-tanya harga boleh di WA langsung ya ke nomor saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.